Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semuanya? Mohon maaf kalau misalkan ada suara AC ya guys. Mohon maaf banget karena aku cuma bisa bikin konten kayak gini tuh malam-malam. Oke guys, sesuai dengan judulnya, aku itu mau nge-review produk AirPods lagi. Kalian tahu kan waktu awal-awal aku hamil itu benar-benar yang beruntusan. Tapi itu nggak sama sekali karena produk. Bukan karena aku berhenti produk, tapi melainkan emang hormonal aku yang lagi banyak banget. Ditambah aku alergi, ternyata alergi udang rebon kayak gitu. Aku berhenti AirPods. Sebenarnya alhamdulillahnya tuh nggak ada breakout parah atau jadi banyak keluar jerawat-jerawat atau gimana. Kalian bisa lihat ya nih. Dan ini kondisi wajah aku tuh, aku udah cuci muka pakai AirPods-nya gitu ya guys. Dan ini aku udah pakai moisturizer aja. Tapi kalian bisa lihat sini aku ada jerawat. Sebenarnya ini bukan jerawat, ini udah bekas jerawat karena udah beberapa hari karena aku haid kemarin dan aku keluar hormonal itu. Tapi emang iseng, lagi iseng tangannya itu aku kayak mainin gitu, kemudian ya udah jadi bekas. Nah guys, kalian ini kan tahu ya, aku selama hamil sampai aku menyusui, aku skincare tuh bener-bener yang coba ini coba itu, yang benar-benar cocok sama ibu menyusui. Jadi bagi kalian yang nanya-nanyain aku nggak review-review produk AirPods, kali ini aku nge-review produk AirPods lagi. Perkembangan banyak selama aku hamil terus aku menyusui itu banyak banget produk-produk skincare bermunculan, banyak yang happening banget, sehingga tuh produk AirPods ini tuh kayak udah zaman, udah jarang banget muncul di Instagram aku guys. Tapi aku gak akan meninggalkan AirPods karena aku akan mulai pakai lagi. Pertama bukan karena aku mau menarik followers aku ya, karena emang bener-bener ya ini yang pertama kali cocok di wajah aku gitu pada saat itu. Maka dari itu sekarang aku cobain produk AirPods lagi untuk facial washnya. Kali ini emang aku belum bisa cobain semuanya, padahal aku pengen banget cobain retinol, tapi aku sabar-sabar dulu karena dikit lagi udah mau disapi anak aku. Jadi nanti aku akan cobain produk-produk retinol dan boleh yang selain ibu hamil dan menyusui nggak boleh, aku akan cobain gitu. Dari aku pakai produk AirPods yang ini guys, tahu kan? Duh, kalian pasti tahu banget nih. Aku tuh cocok banget pakai ini, benar-benar se-glowing itu. Dan ini aku bisa cuci mukanya pakai ini. Lihat ya, kalian lihat masih penuh banget. Karena emang aku baru beli dan aku mau cobain pakai produk ini. Pakai produk ini lagi maksudnya. Sama satu lagi, aku tuh kalian tahu kan kalau aku tuh dulu pakai yang namanya Dermo Night Cream gitu ya. Itu cocok banget sumpah, yang glowing juga sebenarnya cocok. Cuman pas aku lagi scroll, aku lihat tokonya itu ternyata Dermo Night Cream ini lagi ada formula terbaru dan juga kemasan terbaru, katanya seperti Night Hair Whitening Cream. Nah ini tuh dari packagingnya aja kayak beda gitu. Aku belum pakai ya, aku belum pakai sama sekali. Jadi emang bener-bener sebeda itu tuh guys. Sebenarnya sih kayak dari packaging atasnya sama, cuman kayak desain ininya aja sih yang berbeda. Aku tuh cobain AirPods dari krim malamnya, bentuknya bukan kayak gini. Jadi sebelum-sebelumnya, kalian bisa lihat deh video-video aku yang dulu dan sekarang udah sampai jadi kayak bagus banget. Pokoknya sama packaging AirPods tuh premium-premium gitu guys. Guys, aku mulai dari glowing facial wash-nya dulu. Secara menyeluruh, menurut aku ini gak ada berubah sama sekali. Dan saat aku cuci muka, teksturnya masih sama dan wanginya masih sama. Dan keset dan bersihnya juga masih sama setelah pemakaian. Dan lihat, kalian bisa lihat ya, glowing banget pas udah dipakai, bener-bener kayak bersihnya menyeluruh. Aku tuh bener-bener yang ngerasa AirPods ini emang gak ada perbedaan sama sekali untuk yang ini. Ya guys, tahapannya udah pakai ini, kalian pakai krim malamnya. Buka. Masih sama. Ini belum aku pakai ya guys, dan ini aku pakai kan tadi aku udah cuci muka. Udah bersih banget loh, cuma kayak kalian lihat ini aku bare face, aku gak pakai apa-apa. Wanginya. Teksturnya masih sama banget teksturnya. Masih sama. Lupa deh. Pokoknya aku aplikasiin dulu. Lebih. Nah terus aku giniin. Iya beda, beda wanginya aja sih guys, bener-bener deh. Ini aku pakai. Jangan salah fokus sama tangan aku. Tangan emak-emak. Oke, ini kena minyak. Oke, ini jidatnya aku pakein. Karena jidat itu kayak aku gampang paling hitam dari kulit yang lain. Ini karena aku pakai hijab, terus kena matahari kali ya, kayak gitu deh. Nggak mau sampai leher-leher, soalnya kayak udah buka kerudung.
Nah terus aku giniin. Iya beda, beda wanginya aja sih guys, bener-bener deh. Ini aku pakai, jangan salah fokus sama tangan aku, tangan emak-emak, ya. Yeah, ini karena minyak. Oke, okay, ini jidatnya aku pakaiin. Karena jidat itu kayak aku gampang paling hitam dari kulit yang lain. Ini karena aku pakai hijab, terus kena matahari kali ya, kayak gitu deh. Kenapa sampai leher-leher? Soalnya kayak udah buka kerudung. Kalau diginiin tuh jauh lebih gampang di blend gitu. Ini sih gampang, cuman yang dulu belum kayak licin gitu lah, serup gitu loh guys. Kayak ini tuh kayak masih, tapi nggak terlalu kayak dulu, udah-udah gitu. Kalau udah di wajah ya udah sih, tuh nggak biasa aja, bikin kenyal. Tuh, dan nggak ada wanginya. Untuk menyeluruh sih dari packagingnya sih nggak ada penulisan yang macam-macam ya, sama kayak produk atas pada umumnya. Di sini sih jelaskan aja krim dengan bahan aktif 5% niacinamide ini berfungsi mencerahkan dan melembabkan kulit, diperkaya dengan glutathione dan arbutin untuk merawat kulit dari tanda-tanda penuaan diri dini, penuaan dini, dan menjadikan kulit tetap sehat dan kenyal. Gunakan rutin dan untuk hasil maksimal. Oke, aku akan gunain rutin. Dan apakah bekas jerawat aku ini akan hilang, akan memudar? Jadi aku akan pakai ini rutin lagi, karena di sini yang dulu tuh nggak ada tulisan formula in Korea gitu, nggak ada. Kalau yang sekarang tuh ada tulisannya dan juga jelasin ada buat ini adalah untuk whitening cream, terus ini untuk meratakan kulit wajah. Ya kan, warna kulit wajah, meminimalisir kerutan dan juga garis-garis yang ada di sini dan juga di area-area yang gelap kayak gitu guys. Ini benar-benar banyak banget, bahkan ada yang belum BPOM, ada yang udah BPOM, katanya udah BPOM tapi ternyata dicek nggak BPOM gitu. Tapi kalian gak usah ragu kalau misalkan kalian pakai AirTos. Ini aku nggak di endorse, aku benar-benar gunain. Kalau misalkan kalian pengikut aku, tahu banget dari awal aku pakai produk ini ya. Terus juga ini udah di review sama dokter Richard ya, kalian bisa cek ini aman. Ya kalian bisa scan aja barcode yang ada di sini biar kalian bisa tahu produk ini tuh aman. Oke guys, makasih banyak buat followers atau subscriber aku yang udah nge-subscribe aku, yang setia masih nge-subscribe aku sampai saat ini. Sekarang aku akan review lagi nih produk AirTos tuh macem banget sekarang. Aku kepo banget mau cobain, hampir mau cobain semuanya gitu. Tungguin review aku selanjutnya. Ini juga akan hilang atau tidak. Terus juga ini produk efektif di aku untuk kali ini tuh dipakai di beberapa hari, minggu atau bahkan sebulan gitu ya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan follow Instagram aku Fiauli. Follow TikTok aku juga ya guys, sekarang aku udah main TikTok gitu ya. Aku nama TikToknya Fiauli, E-nya dua nanti akan aku taruh di sini. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh order ini di description box aku atau di keranjang guling aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.